Onok-onok, perkenalkan ini ada murid baru, Reini, silahkan perkenalkan diri kamu. Siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Reini, biasa dipanggil Rei. Aku berasal dari Jakarta. Salam kenal ya untuk semuanya. Salam kenal juga. Kamu cantik banget sih. Mau jadi pacar aku enggak? Keren. Sudah, jangan ribut. Baik, Pak. Anjir, tuh cewek cantik banget. Selera gue banget ini mah. Lihat aja nanti, pasti gue dapetin. Hai. Ih, so cantik banget sih lo. Sokap banget lagi sama cowok gue. Awas ya, kalau lo coba deket-deket kas gue. Nyebelin banget tuh anak, bikin gue kesel tau gak sih? Ih, sumpah deh nyebelin banget hari ini. Gak ada si cewek gatel yang so cantik. Bener-bener nih anak nyebelin banget tau gak? Ngapain juga dia deket-deketin kas gua? Gua kasih pelajaran juga nih orang. La 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 la. Au! Aduh, kamu kenapa sih? Kok jahat banget sama aku? Mampus loh. Gue dilawan, dia belum tahu gue sih. Rei, kamu kenapa, Rei? Aduh, kaki aku sakit. Aku gak tahu. Tadi tiba-tiba aku diselingkat gitu. Aku juga gak ngerti. Salah aku apa ya? Oh, itu si Putri. Biasa dia mah, kalau ada anak baru yang cantik, pasti diusilin. Mungkin karena dia merasa tersaingi. Jadi begitu deh. Aduh, sakit. Ya udah, kamu aku gendong aja ya. Jangan, malu, gak enak kan sama orang. Udahlah, daripada kaki kamu sakit, mau gimana coba? Anjir tuh anak, ingin nama ngeselin aja. Pakai acara digendong lagi. Anak-anak, besok kita ulangan bahasa Inggris ya. Besok, Bu Lina yang ngajar. Kalian harus belajar ya. Ingat, sekarang ujian akhir. Jadi nilai kalian harus bagus ya. Siapa? Ya udah, sekarang kalian boleh istirahat. Selamat istirahat. Aduh, susah banget ini ya. Malahan gua lupa lagi. Padahal semalam udah belajar, tapi kok lupa lagi ya? Hehehe. Apa otak gua gara-gara si Rei ya? Jadi kacau nih otak. Hehehe. Kayaknya si Rei pinter deh. Dari tadi kelihatannya dia serius banget ngerjain. Kagak ngeliat napa, di sampingnya ada cowok ganteng, hehehe. Nengok dong sayang, ayo nengok, hehehe. Ih si Akan ngapain juga liatin si Rei? Emang Rei cantik apa? Cantik kan juga gua. Makin lama nih anak, makin nyebelin aja. Tunggu ya, gua bakal kasih pelajaran tuh anak. Gimana ujiannya? Kalian bisa semua kan mengerjakannya? Alhamdulillah, Bu. Gak ada yang susah kok. Aku bisa semua. Ini aku udah selesai, Bu. Wow, bagus. Hebat, Rei. Kamu hebat banget ya. Anak baru, baru masuk, sudah bisa mengerjakan semuanya. Hebat. Ih, apaan sih tuh anak? Sobang pinter.
belum tentu nilai dia bagus. Sombong banget jadi anak. Halo Rey, halo apa kabar? Cantik. Mana yang cantik? Cantik kan juga gue. Yuk ah, kita cabut. Ngapain dengerin cewek gak jelas? Ayo. Sebel. Semua orang jadi suka sama Rey. Jadi gak ada yang suka aku lagi. Dulu kan aku prima donna. Sekarang aku dibully-bully sama si Rey. Aduh, mobilku mogok lagi. Malah belum juga selesai di bengkel. Terus, aku pulang sekolah pakai apa ini? Aduh, aku bingung banget. Mau telepon siapa ya? Papa kan gak ada di rumah. Wah, ada si Rey tuh. Ngapain dia di bengkel? Gua samperin aja deh. Halo Rey, ngapain kamu di sini? Kok belum pulang sih? Iya, mobilku mogok. Dari tadi di bengkel belum juga selesai. Jadi aku belum pulang deh. Oh gitu. Ya udah, kamu pulang bareng aku aja. Ntar aku anterin ke rumah kamu. Gimana? Mau nggak? Gimana ya? Udahlah, ayo ikut sama aku daripada kamu sendirian di sini. Ayolah, ikut. Enggak usah. Nanti ngerepotin lagi. Biar deh, aku tunggu aja sampai mobilnya selesai. Aduh, jangan gitu dong, Rey. Kamu kan cantik. Nanti ada yang godain lagi. Ya udah, kalau kamu maksa. Tapi bener ya, aku nggak ngerepotin kamu. Enggak lah, sayang. Kamu nggak ngerepotin kok. Ayo cepat naik. Alhamdulillah udah nyampe. Terima kasih ya Arkan. Putri, lihat tuh si Arkan. Lihat si Arkan itu. Apaan sih kamu? Itu lihat si Arkan sama Rey. Anjir tuh anak, semakin lama semakin gue jengkel sama anak itu. Gimana kalau kita habisin aja dia? Gue udah gak tahan sama kelakuannya dia. Lihat tuh, sepertinya dia mesra banget ya. Hah? Enggak. Makin gede aja, gue gak tahan liatnya. Panas atau gak panas? Gimana kalau pulang sekolah kita kerjain aja dia? Setuju, aku juga gede ngeliatnya. Males tau gak ngeliat cewek kayak gitu. Caper banget lagi sama semua orang. Sok cantik, ih jijik. Nilai aku 90. Rey itu pintar banget. Anak baru bisa keren banget sih Rey. Halo Rey, selamat ya. Kamu peringkat pertama loh. Ah, masa sih? Apa benar aku menjadi murid terbaik? Iya benar, kamu jadi murid terbaik tahun ini. Aku gak percaya. Ya udah deh, aku cek sendiri ya. Masya Allah, aku gak percaya banget. Ternyata aku benar-benar di peringkat pertama.
Eh Putri, ayo kita lihat nilai di mading. Pasti kamu jadi peringkat pertama deh. Secara kamu tuh kan pinter banget. Hah, ternyata si Ray yang ada di urutan pertama, Putri. Kamu kegeser sama dia. Kamu ada di urutan ke-10. Iya, kok bisa ya aku turun sebawa itu? Ada yang gak beres nih, gak mungkin lah aku bisa peringkat 10. Eh, ada si Ray ini tuh, kita ikutin yuk. Ayo, kita kasih pelajaran aja tuh anak. Ih, gue udah bener-bener kesel sama dia. Dia udah ngebut pacar gue, dia udah ngebut nilai gue, dan dia ngebut kecantikan gue. Semua ada di dia. Dia terus sebel gue. Sudah, sabar. Gimana kalau kita singkirkan aja dia dari sini? Ide bagus juga tuh, kamu pintar banget sih. Ayo kita bunuh dia. Hei, tunggu pembalasanku. Alhamdulillah, sudah lega. Oh iya, aku harus buru-buru ke bengkel nih. Kalau nggak ambil mobil, nanti aku pulang sama siapa lagi? Akhirnya, gak ada lagi yang nyaingin kecantikan gue. Hahaha. Ayo kita pergi. Ayo. Putri, aku kok sekarang jadi takut ya. Perasaan aku benar-benar merasa bersalah banget sudah membunuh Ray. Aku takut, Putri. Gimana kalau kita lapor polisi aja? Gile lu ya, emang lu mau masuk penjara? Iya, enggak sih. Tapi aku takut. Aku tuh ngerasa dihantuin terus sama hantunya si Ray. Orang-orang juga banyak yang bilang begitu. Eh, tahu gak? Ya, gua kok kalau masuk ke dark toilet kayak merinding tahu. Iya kan, emang di situ serem banget. Ada suara tolong, ada suara tolong-tolong gitu. Banyak yang minta tolong. Gue enggak mau masuk WC lagi. Iya, gua juga takut. Juga jadi iseng banget. Kak, kita boleh duduk di sini enggak? Iya, boleh kok. Dek, kok banyak banget yang ngomongin si Ray kayak gitu? Kamu tahu enggak sebenarnya ada apa sih? Itu, Kak. Di WC banyak penampakan. Aku sendiri juga pernah mengalaminya. Waktu itu aku pergi ke WC sama Cika. Dari awal masuk sih aku juga udah ngerasa hawanya tuh kayak beda banget gitu, Kak. Tapi mau gimana lagi, aku juga udah kebelet banget. Jadi ya mau gimana lagi, makanya kita masuk aja deh. Iya, aku juga ngerasa kayak merinding-merinding gitu, Kak. Tahu nggak ada apa di sana? Kita melihat penampakan muka cewek cantik, tapi mukanya nyeremin, Kak, berdarah-darah gitu. Iya, aku takut banget, Kak. Iya, ya udah di situ kita langsung lari aja. Iya, Kak. Karena kita udah ketakutan. Ya kita lari. Iya, karena kita panik juga. Takut banget, Kak. Aku sampai sakit tahu, Kak. Terus juga, Kak, ada teman cowok kita. Dia kan lagi pipis di WC. Nah, terus awalnya dia ngedengar suara minta tolong. Nah, waktu itu dia merasa tenang, mungkin kayak temen aja gitu. Nah, pas dia cuci tangan, tiba-tiba airnya berubah jadi darah semua, Kak, di wastafel. Serem banget ya. Iya, dia juga langsung panik dan lari. Serem banget dah. Aku jadi takut ke WC deh sekarang. Kelas sebelah juga ada yang kayak gitu. Waktu dia lagi cuci tangan, dan dia melihat penampakan wanita itu juga yang kita lihat, ya kan, Cika? Iya, serem banget tau dia mukanya. Iya. Tuh, lihat. Jadi bukan kita aja gitu, Kak, yang ngelihat, udah banyak orangnya. Dan dia juga sampai pingsan, Kak. Sampai pingsan. Sumpah, aku sekarang udah gak berani ke WC lagi, Kak, takut. Iya, Kak, aku juga takut banget. Ih, takut. Tuh kan, aku bilang juga apa, aku takut, aku gak mau ke WC. Apa sih lo, Rena? Gitu aja takut.
Orang udah mati itu jangan ditakutin. Mana ada setan, aku gak percaya adanya setan. Aku gak mau, tapi aku takut, Putri. Udahlah, gak usah takut sama setan. Kalau kalian berani setan, setannya juga takut. Tapi aku gak main-main, Kak. Ini benar-benar ada, aku takut banget. Aku benar-benar gak berani, Kak. Aduh, tambah penasaran aja nih aku. Yaudah, kita pulang sekolah, kita ke WC, gimana? Aduh, jangan deh, jangan sama aku. Aku gak mau. Kamu aja lah sendiri, jangan ajak aku ya. Aku takut, Putri, gak mau aku. Kamu berani lawan aku? Kalau kamu gak mau, yaudah kamu gak usah jadi sahabat aku. Ya, jangan kayak gitu dong, Putri. Ya, maafin aku deh, yaudah, ayo. Putri, aku takut. Udah ah, gak usah lebay, ada aku juga. Lihat nih, mana? Gak ada apa-apa kan? Mana-mana, ayo setan, setan, mana setan? Hei, lu di mana? Ayo keluar, gak takut gue sama lu. Heran gue ya sama lu, udah mati juga masih nyusahin orang. Senang lu ya, bikin orang ketakutan. Mana, keluar-keluar lu. Gue gak takut sama lu. Orang, udah jadi setan aja belagu nakut-nakutin orang. Ayo keluar, udah gue bunuh lu malah masih aja nakut-nakutin orang. Putri, mari kita sama-sama pergi dari dunia ini.